guys, perjalanan ke Bangkok bermula daripada KL Central dengan menaiki ETS pada pukul 8.30 pagi guys. Perjalanan mengambil masa 5 jam 40 minit ke Padang Besar. Right, so business class punya train ni dia ada platinum class juga. Untuk business class hanya di coach A, satu coach sahaja. So yang ni semua platinum class lah. Business class di coach A. So business class. Right. Morning. Morning. Yeah. Second time is business class. Semua environment. Guys, jom kita review berkaitan dengan seat di business class guys. Mari kita lihat apa yang ada di sekitar seat di business class ini. Okay, so dia ada tempat nak letak kepala, tempat nak rehat kepala macam ni. Dia tray. So dekat dalam ni ada TV. USB. Lepas tu kat sini ada tempat untuk korang turunkan seat, recline. Ada tempat untuk panggil dan stuff. Sini basically dia punya bentuk lah. Okay, seat ni sebenarnya dia boleh pusing kan guys. So sekarang ni nama ada ke belakang sini, dia boleh pusing menghadap ke belakang sana. Tadi itu coach B. Depan ni coach C. Coach C ni ada cafe. Right, ni coach C lah, ada cafe, platinum class. Sorry. Okay, so depan ni ada cafe. Ada tempat untuk ambil air semayang. Siapa-siapa yang nak solat tu senang lah. Ada tempat gantungan dekat sini. So ni tempat ambil wuduk. Tempat ambil wuduk. Dan ada juga ada sejadah, kopiah dan kelapa-kelapa lain untuk solat. Okay, alhamdulillah. Terbaik kita ambil. Okay.
Alright, see you go. Hi. Thank you. Jumpa lagi. Okay, kita dah sampai di Padang Besar. Hari ni train stop dekat platform nombor 2. So untuk pergi ke Hatyai, kita kena beli train tiket dekat platform sebelah ujung sekali, kat belakang belakang sana. So untuk beli tiket train ke Hatyai, korang kena pergi dekat platform 1, pergi dekat ujung sekali. Dekat ujung sana tu adalah tempat untuk beli tiket train untuk menuju ke Hatyai. Kita tengok dulu sama ada kaunter tiket dah buka ke belum, sebab train ke Hatyai pada pukul 4.40 petang waktu Malaysia. Sekarang ni pukul 2.20. Saya rasa macam dah buka kot, sebab tengok ada orang yang dah menunggu dekat depan tu. So kita try tengok sama ada dah buka ke belum. Untuk pengetahuan korang semua, harga untuk tambang tiket train ke Hatyai adalah 50 baht. 50 baht ni lebih kurang dalam 7 ke 8 ringgit. Duit Malaysia macam tu lah. Dia tak mahal sangat. Kalau korang tak ada baht, diorang pun terima juga duit Malaysia. Macam sebelum ni pun saya selalu bayar dalam ringgit Malaysia. Open already, Andy? Not yet? Oh, okay. Itu dia tempat untuk beli tiket ke Hatyai. Kaunter pun tak buka lagi. Pukul 4.40 baru buka. Baik. Hatyai. Ah, 1%. What time is it? 4:40 Malaysian time, is it? Malaysia 4:40. 4:40. Oh, okay. Thailand 3:40 ya. 3:40 ya, Thailand 3:40. Thank you. Alright, kita dah berjaya dapat tiket train tiket untuk menuju ke Hatyai pada pukul, tengok kat sini, 3.40 waktu Thai, tapi waktu Malaysia 4.40. Alright. Okay, baru lepas pemeriksaan immigration. Hi. Thank you. So sekarang ni kita akan naik train untuk menuju ke Hatyai. So ni lah rupa trainnya. Okay, tadi daripada platform 1, korang kena masuk immigration untuk clear immigration. Lepas tu pergi ke platform 2 ni. Hi, Phil. Can at the back. Okay, kita masuk. Duduk yang belakang sekali. Kalau ada feel sikit. Right. So ni rupa train dia. Kita ambil gerabak yang last sekali lah. Besok ada orang. Okay, ni rupa train dia. Sampai.
kita baru bergerak daripada Padang Besar nak menuju ke Hatyai. Bye bye Malaysia, bye bye. Bye bye Padang Besar. Station Hatyai Junction. Alright guys, so hari ni aku akan pergi ke Bangkok menaiki train daripada Hatyai. Okay, aku rasa ni train yang aku akan naik untuk pergi ke Bangkok. Sorry, this one here. Direct. Oh, okay, alright, thank you. Okay, ada awet. Hi, sorry. Oh, masa dia first class ni dekat depan sekali. Dia sebab special lot. So dia dekat depan sekali. Okay, dia dah bercek lah betul tak? Alright. Dua. Okay, betul lah ni. Jom kita naik. Class, welcome to first class. Sorry, two. This one is 4-3. Kopinya. Okay, itu. Okay, dekat ujung sekali kot. Tutu. Okay guys, ini dia bilik aku terbaik lah. So ini rupa first class dia. Right. Memang ada privacy lah. Terbaik guys. Okay. Sekejap lagi aku buat review lah pasal bilik ni. Nak letak barang dulu. Okay. Alright guys, so sekarang ni kita berada dalam first class train daripada Hatyai menuju ke Bangkok. Train nombor 32, 6.45 petang bertolak daripada Hatyai. Tapi belum bertolak lagi. Okay, saya menaiki first class. Basically dia adalah bilik-bilik. Ada katil dekat dalam tu dan ada tempat duduk juga. Dan ada kemudahan-kemudahan lain. Okay, jom saya tunjukkan macam mana rupanya bilik yang saya akan duduk pada hari ini sampai besok dalam pukul 11 ke 12 tengah ni baru akan sampai di Bangkok guys. Okay, jom saya tunjukkan macam mana keadaan bilik dia. Right. Okay, so saya punya bilik ni nombor 22, 21. So ini dia punya keadaan bilik lah. Right. So dia ada tempat duduk. Dua tempat duduk.
kat atas ni kalau ada orang yang lagi seorang, dia akan duduk kat atas lah. Tapi saya akan duduk kat bawah nanti. Nanti katil ni dah akan set up lah untuk jadi katil bila dah malam. So dekat sini ada mineral water. Alright. Lepas tu ada juga lampu. Ni lampu untuk baca rasanya. Okay. Lepas tu ada juga penyangkut. Penyangkut. Di sini ada volume untuk turunkan volume power. Yang ni tak pasti apa dia. Tapi ada USB lah dekat sini. Ada juga television dekat sini. Okay. Ada channel 3, 4, 5 ni saya tak pasti lagi. Nanti saya explore lah. Saya tunjukkan macam mana keadaan dekat dalam ni. So boleh tengok sini. Train nombor 32 bertolak ataupun dia tulis kat sini sampai mungkin dalam 9.55. Tapi kalau ikut jadual dalam 10.30, 11 macam tu lah. So dekat sini ada lampu. Oh sorry, ni loceng. Okay, ini saya tak pasti apa. Ada cermin, ada juga cawan. Suap ada, bathtub. Bathtub, air berfungsi. Ada sabun. Ada tong sampah. Alright. So ada tempat untuk buat kerja lah. Ni kalau ada kerja nanti. Tapi memang terbaik guys. Ini memang terbaik. Alright. So nanti saya explore lagi. Saya tunjuk lagi dekat coach-coach yang lain pula. Sorry, I wrongly press the button just now. Sorry. Okay. Okay, tadi saya tertekan button launching ni. So, ada assistant datang. Silap. Okay. Alright. Tu guys, terbaik. So, 15 ke 16 jam macam tu dekat dalam train ni. Kita check tandas dia macam mana. Alright. Tandas dia... tak pasti dekat mana tandas dia. Where is the washroom? Washroom. Hello, washroom. Toilet, toilet. Oh. Okay. Oh, the other side. Yeah. Oh, I thought here. Toilet, shower. All right. So tandas dekat ujung sekali sebenarnya. Okay, so kita pergi tandas dulu lah. Okay, ni dia atas ada shower room. So ada sampo pun lengkap semua. Ada shower. So korang boleh mandi kat sini lah. Ada yang panas. Right. Lepas tu ada tandas. Ini tempat nak kencing. Okay, macam ni lah rupa dia. Ada juga tandas cangkung. Okey, tandas cangkung. Apa dia? Pastu ada tandas cangkung juga. Ada dua tandas sebenarnya. Alright, terbaik. Alright guys, dalam pukul 9 malam macam tu, penjaga coach akan bertanya kepada kita sama ada kita nak set up katil untuk kita beristirahat. So basically bagi aku, pukul 9 tu aku dah minta penjaga coach untuk set up aku punya kursi untuk dijadikan katil untuk aku beristirahat guys. Korang ada pilihan sebenarnya untuk lewatkan sedikit masa untuk set up katil. Thank you.
kebang. Alright. So ada selimut. Oh sorry, tak pasti ni apa. Ni rasanya towel. Semua towel untuk mandi. Lepas tu yang ini, Allah, yang ini kain kebal. Alright guys, terbaik. First class. Okay guys, tidur dalam train ni sangat-sangat selesa guys, memang tak sedar. Guys, kita baru je sampai dekat stesen Wahid. Tengah dekat stesen ni. Dekat stesen Wahid guys. Train berhenti sekejap kat stesen Wahid ni. Saya rasa macam ada banyak tarikan dekat stesen Wahid ni, tapi tak tahu tarikan dia apa. Alright guys, alright guys, kita baru sampai di stesen Nakhon lupa tadi. Ni baru berhenti tapi dah menghampiri ke Bangkok lah. Lagi sejam macam tu kot, lagi sejam kita sampai ke Bangkok. Stesen sekejap tadi jalan tulis kat sini. Sekarang ni di dalam bahasa okey, Nakhon Chai Si. Okey, so jam pukul 10:58 kita akan tiba di Bangkok, dijangka pada 12:13 tengah hari. Stesen dia. Alright guys, masa untuk mengemas. Dah nak sampai, so kena kemas balik lah. Daripada sejam kita akan sampai guys. So sekarang ni katil kena kemas balik lah. Sorry. Okay, thank you. Okay, so sekarang ni keadaan kembali seperti mula-mula naik tadi. Dia jadi seat semula lah. Guys, dah tiba di stesen Bangkok 12:31. Okay, jom keluar. Right. So, alhamdulillah kita dah tiba di stesen Bangkok, Kuala Lumpur Station.
Thank you. Alright guys, so kita dah tiba di stesen Bangkok. Sekarang ni misi untuk mencari MRT untuk teruskan perjalanan ke hotel. Alright. Cari tempat untuk bergambar dulu, untuk bergambar sekeping dulu sebagai kenangan guys. Right. Ada gerabak yang bawa kita tadi daripada Hatyai menuju ke Bangkok. Right. Alhamdulillah guys, sampai di Bangkok. Orang kalau dah sampai dekat stesen Bangkok ni, Kuala Lumpur, tak sah kalau tak bergambar dengan mercu tanda dia ni, dia punya signboard. So kita bergambar dulu dengan signboard Bangkok stesen ni guys. Alright. Okay guys, thank you for watching. Diharap video kali ni membantu korang dalam rangka perancangan untuk pergi ke Bangkok. Jika korang ada plan untuk menaiki train daripada Kuala Lumpur guys, jangan lupa subscribe dan jangan lupa tekan butang loceng guys. Okay, terima kasih kerana support channel saya. Jumpa lagi. Goodbye. Assalamualaikum.